Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya terdapat dalam surat Al-A'raf 144. Allah berfirman, فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, wakum minasyakirin, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur nikmat hari-hari ini. Jangan lagi berbalik, kemarin saya begini sedih, sudah datang jam nikmati hari ini. Waduh, besok bagaimana? Hari ini nikmati. Otomatis syukurnya banyak, ridho. Maka terhiaslah hari yang kita lalui. Akan ditambah nikmat-nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, sebelum mungkin ada yang ingin tanya jawab nantinya. Ta'ishu hadzal yaum bila huznin wala anzi'aj wala sakhbin wala haqadin wala hasadin. Hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Hiasi dengan akhlakul karimah. Yaumaka yaumaka, harimu adalah hari ini. Allahumma fiqhil aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.